Konon, ketika Purnama Kasidi tiba, beragam kegiatan diruahkan dalam kesukacitaan. Tua muda, laki istri melewatkan malam Purnama dengan bernyanyi, menari, bermain, bercerita, dan lain sebagainya. Namun sayang sekarang ini keriangan kala purnama semakin berkurang. Kebiasaan mendongeng atau bercerita misalnya sudah mengalami kemunduran. Bahkan sekarang ini tidak banyak orang yang pandai bercerita. Ada satu pertimbangan mengapa kegiatan ini kita lakukan meskipun tidak dalam persiapan yang cukup panjang ya. Jadi ini lebih spontanitas. Yang pertama senyampang awal tahun sehingga kita berupaya untuk kembali mengisi kegiatan tahun lalu yang terhenti. Kita memiliki satu agenda yang disebut sebagai Bulan Dadari Ribadut dan sudah lebih dari setengah tahun tidak kita selenggarakan. Oleh karena itu senyampang ini adalah awal tahun di bulan Januari, senyampang juga bulan Purnama karena kemarin tanggal 2 itu bulan Purnamanya sedang dalam kondisi istimewa yaitu supermoon, maka kita menyelenggarakan kegiatan ini. Kita beri tajuk, kita beri tema yang spesifik, yaitu Purnama Carita. Ide dasarnya adalah pada masa lalu, di antara beragam kegiatan di bulan Purnama itu adalah kegiatan bercerita, mendongeng, selain menari, bernyanyi, bersendagura, tulinan, atau bermain. Ada satu kegiatan yang boleh dikatakan merupakan menu ajek ya setiap seremoni purnama yaitu bercerita. Nah, oleh karena itu pada malam kegiatan pada malam hari ini yaitu tanggal 3 Januari 2018 kita memberikan bingkai kegiatan tema kegiatan yaitu Purnama Carita Ring Badut. Oleh karena itu porsi kegiatan memang banyak diarahkan untuk menceritakan tentang berbagai kisah. Bertepatan dengan adanya peristiwa Purnama atau Supermoon, para peduli pecinta seni budaya Malang mencoba membangunkan kembali tradisi lama, yaitu bercerita yang nyaris hilang. Acara yang bertajuk Purnama Carita ini dilaksanakan di situs Candi Badut. Ha 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 ha
Cerita hitam dan putih, kiri dan kanan, buruk dan baik. Resitasi itu adalah kegiatan yang berupa penyampaian secara lisan, penyampaian secara oral mengenai kisah-kisah tertentu, cerita-cerita tertentu. Nusantara adalah negeri yang sangat kaya akan khasanah cerita. Dari masa ke masa kita memiliki khasanah cerita yang sangat luar biasa. Baik cerita yang diekspresikan secara tertulis menjadi cerita tekstual, yaitu dalam karya sastra tekstual, tapi tidak sedikit juga cerita-cerita yang disampaikan secara lisan, secara oral, dan temurun dari generasi ke generasi. Inilah yang saatnya kita kembali mengeksplor kekayaan cerita Nusantara dan kemudian mentradisikan penceritaan mengenai cerita-cerita yang saya sebut sebagai cerita Bumi Putra itu kepada generasi di masa kini, di zaman now yang mulai kehilangan tradisi bercerita. Stop, si kecil. Di masa depannya. Tergantung kita juga. Saja. Ya, mandi lah. Ayo selfie. Ayo selfie. Padahal percuma lo. Kalau mereka diajak selfie. Emangnya boyband diajak selfie? Gantengnya enggak. Dia cuma punya dasi ya. Punya dasi ya? Woi! Punya dasi dia. Bagaimana? Bagaimana tentang mereka? Nanti lah. Makanya banyak, yang habis-habis ngiasi. Rumah saya loh. Mereka gak mandi. Kecil. Dasar orang miskin. Dasar larat. Dasar. Dasar. Janji pada bulan
kepada bintang dan manusia. Hanya dengan penerangan seadanya seperti lampu cempluk, teplok, dan oncor, Purnama Carita Ring Badut menjadikan resitasi cerita sebagai menu sajian utama, di mana cerita disajikan dengan berbagai cara, diantaranya dengan teatrikal, menggunakan ragam properti topeng, melalui orasi, puisi, ataupun nyanyian. Prabu Dewata Cengkar wis kentekan kadung, wis kentekan jatah pangan, jalaran di kampung lan negarane sentek, rakyat di pangan. Nuli, nah Nuli itu lek basa saiki enden, nah enden keprungu dene Prabu Adisoko. Dan kemudian terdengarlah oleh Prabu Adisoko bahwa ada seorang yang ada di negara asing yang namanya Prabu Dewata Cengkar yang sukanya memakan manusia sehingga habislah rakyatnya. Maka sebelum berangkat, Prabu Adisoko berpesan kepada empat abdinya. Nah, taman gerak lagi, gerak lagi. Nah, ini lah, ngomong kayak ngomong gini ya. Kekalulaku semua. Jadi kau bilang, aku tak tinggal. Ngomong lagi. Tanya orang bintang. Bintang tenang. Nah, nanya. Dapat jawab. Kau pulang dulu. Aku ingin berangkat pergi. Sambil gerak-gerak gini. Ambil mantuk-mantuk kayak ngomong. Aku mau berangkat pergi ke negaranya Prabu Dewata Cengkar. Ingin menghapus yang namanya angkara murka supaya tidak lagi makan daging manusia. Nah, sebagai tanda kalau aku mau pergi, supaya nanti rakyat masih percaya kalau aku itu masih ada di sini, maka aku tinggalkan keris ini sebagai pertanda. Golek no keris, apa kono? Dua apa? Si keris, golek no moro, cote-cote no moro ini. Ini sih, pas kamu tinggal keris ini, terus ini ada aneh keris ini ya. Kalau ini, ini, kamu kasihkan ini nanti ke Pak C ya. Nah, ini, tekan. Nah, ini aku tinggalkan keris kepada kamu. Ini yang mana tinggalin? Oh, yang dikasih percayaan adalah Dura dan Semada. Nah, ini kasih ya. Dura, alam ini kok tahu. Nah, keris ini jangan sampai diambil orang. Ini kok tahu. Kalau nanti siapapun datang, kalau bukan aku sendiri yang ambil, jangan dikasihkan. Sendiko tahu. Nah, karena semua anggota kru ya, anggota kru, kalau abdinya juga mengetahui, menyaksikan bahwa keris sudah dibawa oleh si Dura. Dan Dura bersumpah tidak akan memberikan keris ini kepada siapapun. Kebetulan juga ada rekan dari Amerika yang asalnya dari Indonesia sebenarnya, dari Madiun, Bu Saraswati Sunindyo, kemudian ada Noparut, kemudian kita juga sempat kontak secara spontan itu teman-teman seniman yang ada di Malang, ada Teater Celoteh, ada teman-teman Kotean Campung Cemplo untuk bagaimana mengisi kegiatan pada malam hari ini. Teman-teman kita beri kesempatan untuk berekspresi gitu sesuai dengan materi yang disampaikan teman-teman teater, mengekspresikan diri secara teatrikal, teman-teman musik mengekspresikan diri secara musika, teman-teman resitator meresitasikan cerita dengan stylenya, dengan gayanya, dengan langgamnya sendiri-sendiri gitu. Jadi ada Mbah Jo mengkisahkan tentang Honocoroko, saya berorasi tentang tradisi bercerita di kala purnama, Teater Celoteh juga menghadirkan sebuah kisah, demikian juga teman-teman yang lain. Singkat cerita, dalam satu pertempuran yang sangat luar biasa sekali, karena sama saktinya, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang.
Akhirnya, karena merasa daripada nanti permalukan, Dewoto Cengkar menawarkan perdamaian di Dewoto Cengkar ya. Hei, Haji Soko, kita berdamai saja ya. Wah, pinter tuh, menirak capain mana nih ya. Nah, sekarang begini, kamu minta apa? Biar nanti kita win-win solution ya. Baiklah, terminta tanah hanya selebar ujung saya. Oh, jaluk tanah mung sak tambane ujung. Oh, kecil, aja maneh sak ujung ya. Jaluk 10 hektar lah wae ya. Oh, tanah gendom tadi ya. Akhirnya dibukalah ujung atau gestarnya Prabu Adisoko. Yang karena kuasa yang widi semakin luas, semakin lebar, semakin lebar, semakin lebar, sehingga Prabu Dewoto Cengkar malah tergeser dan akhirnya masuk ke dalam laut samudera. Sepuluh kidul dulu. Dor, gak tak tadi boyo putih. Orang juga kaget tak. Cerita ring sajut pesona purnama bukan hanya diekspresikan oleh kemolekan sinar dan bulat penuh atau dadanya sang Candra, namun juga oleh aktivitas sosial budaya yang menyertainya. Konon manakala tiba purnama tanggal rembulan ke-14 malam ke-15 beragam kegiatan diruahkan dalam kesukacitaan. Tua muda, laki istri lewatkan paruh malamnya dengan bernyanyi, menari, bermain, bercerita, bersedekuro, bercinta. Tak ketinggalan, sejak lepas suruh, sang putri Candra Kirana telah tampil solek menanti kehadiran sang Panji untuk dikencani. Pendek kata, malam di pertengahan bulan itu terasa jadi elok, tampilkan nuansa alam yang indah mempesona. Saya melihat bahwa tidak semua bapak, tidak semua ibu bisa menjadi pencerita yang baik kepada anaknya. Lantaran kakeknya atau neneknya tidak mengajari anaknya dulu sebagai pencerita yang semestinya jika kemampuan ini dimiliki bisa diteruskan kepada generasi-generasi seterusnya. Inilah yang merupakan mata rantai yang nyaris putus, yaitu tradisi bercerita dari generasi ke generasi. Inilah yang kami harapkan bisa menjadi picu untuk kembali mentradisikan, yaitu tradisi bercerita yang kian lama kian menghadapi kepunahan. Padahal cerita atau bercerita itu merupakan sesuatu yang sangat mungkin dilakukan oleh siapapun, karena pada hakikatnya setiap manusia itu adalah pencerita. Setiap anggota keluarga, terutama orang tua, itu adalah pencerita. Setidaknya bisa mengambil posisi sebagai pencerita kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya yang saat ini tradisi semacam itu mulai hilang di lingkungan keluarga. Tunggu, dan sandang kelapa.
Karena posisi kegiatan ini adalah sebagai picu awal ya, pemicu awal, penggelitik. Diharapkan siapapun ya, tidak harus teman-teman yang sekarang menghilat kegiatan ini, siapapun itu diharapkan untuk bersama-sama mengulurkan tangan untuk membuat isian ya, mengisi cagar budaya yaitu Candi Badut yang merupakan candi tertua di Jawa Timur itu dengan kegiatan yang bermakna, yaitu kegiatan seni dan budaya yang bermakna. Terserah apakah kegiatan yang diselenggarakan pada siang hari ataukah kegiatan yang diselenggarakan pada malam hari, apakah kegiatan yang ditujukan kepada khalayak dewasa ataukah kegiatan yang dilakukan terhadap anak-anak. Nah, pada tahun lalu kita sudah merintis kegiatan anak yang dalam rangka Hari Anak Sedunia di Candi Badut. Oleh karena itu kegiatan yang boleh dikatakan berturut-turut ya dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, yaitu ajar budaya anak di Candi Badut dan kemudian disusul dengan Purnama Carita Ring Badut ini, semoga pada bulan depan, pada bulan Februari, bulan Maret dan seterusnya itu bisa bergulir menjadi kegiatan bulanan dan syukur-syukur bisa menjadi kegiatan mingguan. Sehingga situs Candi Badut tidak hanya menampilkan tinggalan arkeologis tetapi juga kebudayaan, unsur anasir-anasir budaya tak benda lainnya. Seperti pada kegiatan ini merupakan anasir budaya tak benda yang dihadirkan pada suatu situs yang sangat bersejarah di Jawa Timur. Kegiatan yang diselenggarakan di Candi Badut atau situs-situs lain yang ada di Malang Raya itu bisa menjadi semacam ajang untuk mengeksplorasikan diri, mengekspresikan diri dan mengkontribusikan diri kepada khalayak khususnya dalam bidang seni dan budaya. Purnama Carita Ring Badut ini diharapkan mampu memicu dan menggairahkan kembali tradisi bercerita dan sekaligus sebagai upaya untuk menghidupkan kembali Candi Badut sebagai salah satu situs candi tertua di Jawa Timur.